mana lo enak aja lo. Duduk. Lu berdua ngaku sama gue. Lu anak buahnya Opi kan lo? Lu diperintahin apa sama Opi? Hah? Ngaku. Enggak ditugasin apa-apa gue, Bang. Gue udah hatam. Bagian ulama berpendapat bahwa kitan itu wajib. Nah, kenapa itu penting? Karena itu adalah syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya untuk menghiasi penampilan luar dan dalam sebagai penyempurna fitrah yang dianugerahkan kepada hamba. Apakah hitan itu masih diperlukan ketika yang namanya hari itu berakhir? Subhanallah. Peraturan Allah Subhanahu wa taala itu berlaku sekarang dan seterusnya. Faham antum? Kenapa antum bertanya seperti ini? Karena ana ingin tahu. Saudara-saudara, ana rasa cukup sekian sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, mau kemana? Acaranya belum selesai. Syekhnya yang mana ini? Gak tahu, penampilannya hampir sama. Ya ayuhanas, dengar. Kiamat itu akan terjadi. Dan itu besok. Besok. Ya Allah, saat itu gunung-gunung akan terbang. Tidak ada yang bisa memajukan atau memundurkan. Itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dengar. Seperti inilah nanti terjadi. Semua orang saling bertubrukan mencari selamat. Tapi tidak akan ada yang selamat. Karena kiamat itu untuk semua orang, semua umat. Kalian tidak perlu takut. Takut itu hanya untuk orang-orang yang merustakan. Kalau kalian umat Allah, kalian akan selamat. Amin ya Allah. Ya ayuhanas, tidak ada yang perlu kalian takuti kalau kalian tidak mendustakan perintah-perintahnya. Ya ayuhanas, semoga kalian menjadi umat yang beruntung. Coy, sakit banget, Coy. Iya. Mana lo enak aja lo. Hah, duduk. Lu berdua ngaku sama gue. Lu anak buahnya Opi kan lo? Lu diperintahin apa sama Opi? Hah? Ngaku. Enggak ditugasin apa-apa gue, Bang. Gue udah hatam. Jangan ngibulin gue lo. Bener, Bang. Kita cuma diajarin kerajinan tangan, Bang. Eh, yang namanya nyopet itu kerajinan tangan. Tangan lu kerajinan. Kerajinan apa? Kerajinan nyopet. Ngambil uang. Lu guling juga lu. Hah? Apa? Gua udah tandain muka lu berdua ya. Lu hati-hati lu. Lu. Masih baik udah nyopet lu ya. Yah, kunci 17 kemana ini? Weder. Apa? Lu lihat kunci 17 gua enggak? Kagak nih, busi gua aja gua taruh sini kagak ada nih. Lu ngumpetin ya? Serius lu, Dir, gua lagi kerja nih. Gua enggak ngumpetin kunci lu, yang ada busi gua taruh di sini kok enggak ada. Jangan-jangan lu yang ngumpetin. Bercanda nih, busi gua mau pasang nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu, Pak Ustaz? Si Ade kemana, Mbak? Oh, Ade lagi nggak masuk. Ada urusan keluarga, Pak. Oh, Dir. Pantes nggak?
siapa yang ngumpetin dong? Lah ya gue nggak tahu. Orang ala dulu doang di sini. Bang, kenapa sih ribut-ribut? Ini tuh kunci 17 sama busi hilang. Kok bisa hilang? Ya nggak tahu, Tat. Oh, jangan-jangan si Bilal nih. Bilal? Iya, Tan. Si Bilal dititipin di sini. Malah ngacak-ngacak tempat ini. Mana sih itu anak? Panggil, Der. Bilal. Bilal. Sini, Nak. Abang tahu kamu sembunyi. Ustaz. Balikin. Guys, kita berdoa aja. Semoga Pepen dan Kucai tidak ditangkap sama warga, ya. Lu kenapa sih? Gua tanya sama lu, udah berapa tahun jadi copet? 15 tahun. Masih panikan aja, heran gua sama lu. Bukan begitu, bro. Ini kan masalahnya. Kai! Bang! Kenapa lu ngos-ngosan kayak dikejar setan lu? Operasi kita gagal, Bang. Gagal? Iya, Bang. Tadi ada pengawalnya, Bang. Pengawal? Prosedurnya sudah benar, Bang. Hari ini kita lagi apes nih, Bang. Tadi ada temen abang nanya-nanya kita kan ya, Caya? Iya, Bang. Woy. Guys, itu gawat kakak, ya? Kita pindah area. Maksudnya pindah area operasi? Nanya mulu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kamu kenapa? Kenapa? Ingat nenek, Bang. Nenek? Kita ngobrol sini aja ya. Kagak usah di dalam. Berantakan. Maklum, pengantin baru. Iya, kita juga ngerti, Poy. Ngomong-ngomong, ada hal apa sih penting banget kali ya? Lu miss call gua sampai 10 kali. Tentu dia. Gue ngajak lu berdua kesini, datang penting, penting, penting banget. Masalah si Opi. Hah? Opi? Si Opi mana? Lu aja bingung, gua juga bingung. Gua kemarin ngejar dua copet. Bocah kecil. Gua ikutin dia masuk kemana. Ya Allah, subhanallah. Bocah itu nyetir ke... Opi. Waduh, terus gue tanya, Pi, lu serius, Pi? Tipe kagak, ini uang setoran kerajinan, emang mereka pada nyetor? Ah, meren, kita mah hoak, meren, Poy. Jangan seuzon dulu, atuh. Iya, Ang, gue tahu perhatian lu, kasih sayang lu sama Ovi. Lu udah nganggap Ovi itu sebagai adik. Tapi kita huzuzon sama Ovi doang gak cukup, Ang. Tetap kita harus kontrol tuh orang. Ya kontrol tuh sama kamu. Ya sama-sama lah. Gini. Biar, ini gue pengen kita diskusi ya. Pokoknya, Opi kudu kita awasin. Gue khawatir dihilap. Gimana pun juga, Opi tuh saudara. Yaudah, gue cuma mau ngomong begitu doang sama lo berdua. Eh, lu jangan lupa, Bilal gue titipin dulu ya, jagain. Aduh, Masya Allah. Saya teh nitipin Bilal di bengkel kamu, Tom. Aduh, lupa saya hari ini teh. Waduh. Kan ade kagak ada, Ang. Tapi tenang. Itu karyawan baru gua yang admin sama dua montir itu. Insya Allah orangnya amanah 100%. Alhamdulillah. Bentar, gua telepon dulu. Ya, mana-mana gak kenapa-napa, eh. Ngopi lagi, ngopi.